Tiba-tiba okay. Keluar bayangan aja gitu teman-teman. Tapi ya memang gini, early game ya mungkin bisa dimanfaatkan sama Warehouse 3M karena memang pakai assassin. Tapi ini dia virus dive, langsung dilompatin Royce Q, langsung terkena first blood presented by BCA. Game-nya sementara Yuzhong dan juga Gashen bekerja sama. Untuk sekarang Gashen di level kapan? Wait! Atlas, yep, untuk yep. KYY berhasil dihancurkan, hanya saja Sorizo siap langsung landing, langsung mengejar ke arah dari Pakito, di mana Pakito pun dibatailan digas habis-habisan oleh Gashen. Emang gini sih loh, kadang-kadang kita tuh selalu mengingat kenangan yang kemarin, lupa akan apa yang harus kita tuju di masa depan. Hai, tapi Atlasnya, Fatalinya begitu indah, dan itu pun membuat mereka semua keluar dari jalur lingkaran. Ya memang pas buset damage. Sebenarnya 4 hero tapi lihat di area bottom, bahkan Fredrinnya dengan satu bar darah terakhir kayaknya dikasih yang pedes-pedes aja dari Moreno. Fredrin pun langsung tertumbangkan L.I. Zeno. Terlalu jauh, tapi mereka juga gak punya hero yang memang bisa mengambil momentum. Konsil di pop up, ada perfect match menuju ke arah depan, bahkan blasting duet dari arah Saken. Untungnya Kaizi masih bisa menahan sedikit demi sedikit, tapi pisaunya menghujam jantung Kaizi, bahkan serubut. Untungnya masih bisa ngesot sedikit dengan adanya Circling Eagle Max, dengan adanya Shadow Kiru, tapi belum bisa maksimal memberikan damage ke arah Warehouse 3AM. Marcia bisa saja tadi langsung dilumpuhkan. Sementara sekarang di area tengah udah ada Yuzhong lagi bergerak. Namun ada dua player langsung berhadapan dengan Gashen, hampir saja bisa mendapatkan karena mati, tetapi diketok dengan pedang sebesar itu. Dan Sorito pun sekarang mengambil peran untuk bisa lagi menghancurkan beberapa player di klikkan oleh Wild Trap. Karena Black Level masih dipompa begitu saja. Fredrin bukanlah target yang tepat, tapi ternyata Clint terlihat langsung landing, tidak kena karena terikat kakinya. Betul, tadi tuh sayang basic attack gak keluar sih. Itu kalau basic attack keluar tapi enak banget. Fatalink ternyata connect langsung karena dua hero, bahkan di follow up dengan ada Shadow Kiru. Langsung Pakito lari terbirit-birit, terngompol-ngompol karena ternyata Kaizinya tumbang, walaupun Max berhasil di shutdown sama Bae C. Mungkin goyang-goyang buntut bikin slap ya untuk ada geledek langsung. Kena geledek. Nah ini dia ya, Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series. Tapi lihat di bawah. Hai, Lung. Gak nyampe sedetik hilang. Iya. Langsung dislepek. Extension rambut dan nambah numan untuk kali ini. Coba lihat. Ada 5 dagger lagi tadi yang masuk ke dalam tubuh dari Matildanya. Cycling Eagle. Namun KYY hanya mendapatkan Matilda. Setidaknya mereka sudah mendapatkan satu robot yang dimiliki oleh pemain dari WLTDM. Dan juga Sorizonya belum mau bisa melakukan apapun. Namun ternyata dia maju dengan polisiannya. Dragon Tailnya maju bertahan sendirian di bagian depan. Sedikit lagi HP tersisa. Fredrin menghancurkan dan juga berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karo Sorizo. Tapi Sorizonya dia juga malahan dirinya pun harus ditukarkan. Kita produser di area bottom lane, kita lihat di area base-nya. KYY yang sendirian cumi-cuminya ditembakin guys ya. Harus dia cek habis-habisan karena sekarang Lord-nya sudah mulai dipancing lagi. Saken udah mengantarkan damage-nya. Matilda mulai maju memanggil Fredrin. Abang-abangan utama yang dimiliki oleh Warehouse 3M. Dan juga untuk kali ini ada satu take-off yang dilakukan pula oleh Sorizo. Akan landing ke arah mana? Karena sekalinya dia landing akan ada problem yang langsung diciptakan. Tapi Fredrin ternyata tinggal sendirian dan Fredrin-nya tidak ada pola damage ataupun bantuan yang tercipta untuk dirinya. Hilang sudah banget Sorizo! Wop. Double kill. Memang bener-bener om. Bener-bener kok. Semuanya pun mungkin tidak akan memikirkan lagi bagaimana positioning mereka, entah itu mau berubah atau tidak gitu. Tapi udah ada konsil, Hengki pelan-pelan maju ke depan, Warehouse-nya mundur semua ke belakang, Black Dragon Form juga dipop-up. Peter Airstrike sayang sekali di pop-up di momen yang tidak tepat karena langsung di-cancel. Dari segi defensive bakal berkurang. Fatalink, konekannya ke arah satu hero saja, betul-betul harus ditabrak dengan adanya Furious Dive. Dan Sorizo, dia berhasil tertumbangkan, Circle Eagle menghambat Hengki kabur, KYY pun langsung tumbang juga walaupun seorang sini double kill-nya, triple kill bakal dari Max dan Maniac. Bahkan langsung menang Bigatron Alpha presented by BCA. Hampir savage. Gashen, benar-benar kamu lihat victory presented by dengan Yif, ada magical, ada physical damage yang sudah masuk. Turtle sekarang udah mereka amankan. Mereka yang sena duluan. Atlasnya ada level 4 juga. Walaupun belum ada flicker. Tapi tidaknya siapa yang mau mendekat. Ini lihat Retri Max nih. Retri King Max sudah mulai mengintai Vince Point dari atas tembok. Walaupun ada perfect match. Tapi tiba-tiba loncat. Ternyata Retri Putri masih didapetin. Tempest of Blade. Langsung di pop-up. Masih ada reward dari Pulisian. Menghambat KYY. Bahkan harus menggunakan flicker. Sang burung kecil masih bisa sedikit loncat. Masih berhasil kabur dari area tersebut.
Hanya saja tadi terlihat ada sedikit terlambatan dari pinpoint yang dimiliki oleh Max ya. Entah itu pinpoint, entah itu nantinya defensor yang dia bisa langsung bawa ke bawah. Nah, hanya saja Fredrin menjadi korban first blood presented by BCA lagi. Makanya dia yang lebih dapat turtle pun langsung di setup duluan. Max kan dia dengan parpol lawan nih. Apakah bakal mencoba untuk melakukan kepencil karena Babi yang sudah mulai dipanggil. Oh inilah dia King of Retry dari Max. Bahkan BCA kali ini kudanya langsung dicucuk sama pisau. Minion dan juga monster jungle hanya saja di bagian atas dari Freden dan juga lapu-lapu mereka masih melakukan sebuah fight. What happened? Karena sekarang Gashen yang memberikan diri maju ke depan dengan ada PK 4 tinggi di bagian belakang. Tapi kudanya itu pun tidak bisa sanggup untuk menahan damage balasan dari Warehouse. Cuan guys ya, 2 point kill, 1 outer middle target itu untung banget. Dan lihat Aizen yang sendirian di atas, flicker ke arah belakang. Max pun mencoba untuk masuk, tapi outer top turretnya mencoba untuk dihancurkan. Masih ada Tempest of Blade, bahkan langsung hilang saja Aizen. Tertusuk pedangnya Ichigo. Oke, sekarang Rena Rapatia ingin menembakkan lagi ke arah Broiga, tapi masih gagal. Namun untuk Bitrinya tertinggalkan dan berhasil untuk lagi dibanting karena dengan ada satu tactical reposition. Dia berhasil kabur dari tersebut dengan satu attack journey. Masih selamat semuanya, aman. Tidak terbanting malah untuk Katalus yang langsung dihabiskan begitu saja. Dan Diki yang menjadi korban dari Diki yang memang tidak kuat lagi menerima damage dikeluarkan oleh Brody. Queen One, baru Ice Queen One yang benar-benar jadi loh. Itu hanya memberikan efek crowd control-nya ya. Tapi nggak lihat, hanya membanting oksigen kalau kata GP. Tidak ada satu player yang berhasil langsung ditangkap. Namun kudanya langsung dipanggil Barbiel. Dan juga ia bekerja sama dengan Brody. Mereka berhasil mendapatkan langsung ke arah lapu-lapu. Tapi untuk kali ini dengan adanya pergerakan dan mereka bekerja sama, Gajah pun menjadi korban tambahan di area yang berbeda. Di sana dihancurkan Brodynya langsung ditolong begitu saja. Double kill digapakan oleh Max. Sedikit lagi SP tersisa. Balik badan. Langsung aja dicolok Vertigo sudah kepala dari Yif. Namun Max, ini dia dengan SP terakhirnya. Ya ampun, Max sudah ganteng hoki pula. Ya gak tau lah, dua-duanya masuk ya teman-teman ya. Tapi memang belum bisa, gak mau buat momentum lebih tepatnya. Karena Lord juga masih ada nih pelan-pelan. Dia mah santai aja ya gitu loh. Kayak sambil jalan ke base lawan tuh naik Grab loh. Ya. Biar aman asal selamat. Betul, karena keselamatan adalah prioritas utama pula dari Grab ya. Oh ya, semua penumpangnya, semua customernya harus langsung dimanjakan lah pokoknya. Wait, Lord kali ini sudah langsung menghilang. Sementara reload main sudah dikeluarkan sementara dari untuk sejauh ini belum ada lagi pergerakan dari Fatalink karena udah ada balasan dilakukan malah double kill. Berhasil diambil dan Tempest of Blade langsung aja menusuk ke arah beberapa player. Coba lihat seluruh pedangnya hampir saja terambil karena masih misalkan dua tempat. Tapi Bedrick coba lihat, why? Sorizo! Udah selebrasi aja dia. Selebrasi dia masuk kan lumayan